pagi yang indah. Eh, dah petang je ni. Hey, bro. Hai. Assalamualaikum. Oi, kau ingat aku driver kau ke? Ha? Yalah, tak apalah, aku jalan kaki lah, baik. Alah, janganlah merajuk. Alah, benda kecil pun nak merajuk. Dah, nek. Alah. Kau buat aku berbulu lah. Alah. Aku lagi berbulu ni. Kau jangan nak mempertikaikan soal bulu aku, eh. Oi, kau rindu sekolah? Tak rindu langsung? Sikit pun tak ada? Tak. Ya ke kau rindu sekolah? Oi, lepas kita habis SPM ni. Boring tu, tak tahu nak buat apa sah. Dulu pergi sekolah best juga. Boleh sembang-sembang dengan kawan. Kau ada apa-apa ke nak beli ke barang ke sebelum kita balik rumah ni? Pergi pasar. Aku nak beli nasi ayam satu. Nasi ayam satu. Air kok dua. Lagi? Ayam goreng KFC satu paket. Ayam goreng KFC satu paket. Lagi? Aku lagi apa? Nak beli Domino's pizza. Domino's pizza? Berapa? Berapa paket? Berapa kotak lah tu? Sebab kali ni, hari ni kan birthday kau. Jadi aku belanja kan. Apa yang tak kau nak? Tahu pula aku. Itulah, engkau pun tak tahu. Aku kawan kau yang baik. Tahulah semua benda. Keluar kereta jap. Apa benda? Apa pasal rambut? Mana rambut kau? Apa kata rambut aku? Rambut kau? Kenapa panjang? Kau bandingkan rambut aku dengan rambut kau. Okay, rambut aku panjang, rambut kau panjang. Okay, relax lah. Tanya kau ni, selalu kau buat apa kalau rambut panjang kan? Potong rambut lah. Dah tu kau tanya aku pun. Tapi tak payahlah potong rambut. Kita dah habis sekolah tu. Relax lah, tak payah. Nanti Mojidi datang ketuk rumah kan? Tak ada lah. Dia akan kejar kau sampai ke lubang cacing. Kau tak. Dah tua kepot pun rambut kau panjang 1 inci dia datang. Sayanglah weh, kita dah habis sekolah lah weh. Rambut panjang bela setan. Mana ada? Dah tak ada benda dah aku yang kita patut beli ke apa. Kita balik rumah lah weh. Dah tak ada benda yang patut beli ke atau skrip kita kata? Mana satu ni? Dah tak payahlah. Kita dah settle lah semua benda. Apa? Eh, Asal datang rumah kita ni weh? Ada sepati dia lah, dia duduk depan rumah je. Alah, sepati dia datang rumah kita. Mana boleh, aku tak kasi. Dah, jom, keluar. Wow, rambut aku dah panjang dah. Lama, bau betul, silo ke macam ni. Tapi... Oi, amboi, jatuh di atas. Jatuh di atas terus. Rumah kau tak ada safe langsung. Alah, kau ni jangan. Kau tengok apa dah jadi. Apa dah jadi? Aku dah 5 bulan tak guti rambut kau. Alah, memanglah dah tak boleh rumah PKP. Nak buat macam mana? Bukan salah aku. Salah kau lah. Alah, tapi aku hari tu aku ajak gunting kau tak nak. Kan ni dah macam ni, dah tak boleh buat apa. Berapa bulan dah? Pasal rambut je, takkan kau nak marah aku pasal rambut ni? Kenalah. Lahai, ini bukan salah aku. Ini semua salah. Salah kau. Ini salah tupai kasa. Salah tupai. Kau ambil sikit tanggungjawab atas kesalahan kau sendiri. Salah. Yelah. Okey, aku salah. Tu kau nak aku buat apa? Nak betulkan kesalahan ni? Dah tu takkan nak diam ke? Okey, tak apa. Macam tu kita keluar jap. Kau follow aku. Kita keluar pergi kedai jap. Mana boleh keluar dorang? Kau ketua keluarga. Kau keluarga pun tak ada. Alah, jangan persoalkan benda tu. Cakaplah kau sakit ke apa ke. Kita dalam radius 10 kilometer. Takkan. Aku nak pergi jumpa Rokia. Rokia? Aku nak jumpa Rokia. Rokia. Mana Rokia? Rokia duduk dalam rumah, tak nak layan kau. Kereta kau mana? Kita kat dalam. Tengok dalam ni. Mana kau lah. Alamak. Mana kereta aku? Kereta kau dah kena cerita. Aduh, tak apa. Aku tahu. Ini mesti Mamat ni ambil kan. Sekejap, aku ambil kereta second aku kat rumah sebelah. Okay? Ini dia kereta dia. Mesti zombie suka punya. Hei! Wow. Apa buat kereta buruk ni? Ni, kereta aku cepat. Hustle until your doors open vertically. You know what I'm saying? Aku tengah berbulu gila ni.
Janganlah marah. Jangan sampai bulog terbakar je lagi. Yelah, kau ni cuba relax sikit. Enjoy life lah, tengok. Jalan raya pun tak banyak orang tau. Ah, dalam 10 radius kita boleh keluar, jangan risau. Okay. Siapa aja kau ni? Ah, ya, relax lah, lah benda kecil je. Siapa aja kau ni? Ah, aku baca kat internet. Dah sekarang ni kita cari kedai weh. Ini benda besar. Pergi kedai weh, kita beli barang sikit. Okay? Kau kedai weh pun kau tak tahu kat mana. Eh, dari sini je. Beli apa kat kedai weh? Orang nak gunting rambut. Relax, relax, relax. Aku kau nak bagi gunting potong rumput ke? Potong pala, kau nak cantas pala aku? Eh, bukan, ha? Bukan. Sang kau nak bunuh aku pula. Bukan. Eh, kau janganlah fikir macam tu. Aku ada projek aku lah. Sabarlah ni. Apa projek kau? Kau just follow apa yang aku nak buat and then semuanya akan okey, okey? Kau nak potong rambut, aku bagi kau potong rambut. So, kedai tu kat atas tau. Aku panggil bawah ni, kau keluar jap. Tipu. Ya betul, 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 betul. Serius betul. Okey, aku panggil bawah ni. Kau kita tak ada keluar. Duduk dalam kereta lah. Kita tak ada keluar berdua. Ah, dah okey, kau keluar. Kau keluar. Kau keluar. Cakap aku nak keluar. Kau pergi beli barang. Eh, beli barang apanya? Okey, kau pergi beli gergaji. Lepas tu kau beli cermin, kau beli pomade, kau beli sikat, gunting. Ah, lagi satu bedak. Okey? Aku tunggu sini. Okay, TY satu. TY satu. Hei, sampai juga kau. Lama betul lah. Aku dah beli semua benda dah. Jom balik, balik, balik. Cepat. Okay. Thank you. Jadi, aku suruh kau beli barang tu sebab aku nak set up something. Dan aku tahu kau mesti suka punya benda tu. Disebabkan sekarang ni tengah malam. Jadi, susah sikit nak buat. Tak apa, aku buat seorang benda tu. Okay, aku just hantar kau balik rumah. Esok aku akan tunjukkan something yang special sangat. Kau mesti suka punya, aku berani jamin punya. Siap-siap kita boleh buat duit dengan benda ni, okay? Cubalah happy sikit. Alah, kau ni... Tak nak. Happy. Kau kena happy. Tak nak sudah. Okay, aku hantar kau balik. And then, esok kita akan... aku bawa kau pergi tempat tu, okay? Fine. Yep, aku hantar kau balik dulu. Tak tahu. Tak ingat. Siapa? Tak ingat. Siapa? Tak ingat. Siapa? Tak apa-apa. Siapa tanya? Idiot. Dah. Balik. Dah. Balik. Balik tidur. Aku nak tidur dalam geras lah. Tidur lah kau dalam geras. Aku nak tidur. Assalamualaikum. Kau nak bawa aku gimana ni? Aku nak bawa kau. Aku tengah sedar-sedar tidur, kau tarik aku bawa masuk dalam kereta. Yep. Kau tahu tak itu penculikan kau tahu tak? Hey, tak ada. Boleh buat report polis tau. Hey, tak perlu nak report. Aku ada benda yang lagi best untuk kau tahu, untuk kau buat. Okay, sebab aku dah usaha dah benda ni untuk tolong kau. Kau nak, aku buat. Okay? So, benda ni aku... Apa benda? Kau tahu semalam aku tak tidur tau buat benda ni? Kau main-main aku. Tak tidur siapa tau. Siapa suruh? Siapa? Yelah, sebab kau nak potong rambut. Siapa suruh? Siapa? Kau. Siapa? Dana zombie. Kau jangan tanya aku soalan macam tu lagi. Stress aku dibuatnya. Dah, ni aku ada bawa kau. Kau kena appreciate apa eh. Apa dia? Okay, kau nampak tu. Apa dia? Aku nak pakai lelok sikit. Kita ni grand opening tau yang main. Dah keluar, jom. Let's go. Aduh. Keluarlah apa muat malas ni. Tu lah orang cakap kita kena bangun awal tau. Ni, aku dah buat barbershop. Aku dah spend duit beriban-riban untuk potong rambut kau. Asam. Kan kerajaan kata, kalau bukan apa ni essential, tak perlu. Ini bukan. Tapi... Aku tutup kedai ni dah lah. Kau nak potong tak kan? Tak boleh kau lah, tak weh, wajar gila weh. Weh, aku dah... Weh, aku dah tolong kau weh. Weh, kau nak potong rambut kan weh? Weh! Apa masalah kau ni? Aku dah penat lah habis duit dah macam ni. Lah. Aduh, tak guna betul lah dia ni. Hei, nampaknya tak apalah.
kau tak nak potong kat kedai aku, it's okay, no problem. Aku nak run business ni, at least aku dapat duit. Kalau kau duduk rumah, tak boleh buat apa-apa. Aku bayar bil elektrik, boleh beli kereta lagi. Ya, business. Sekarang ni aku tunggu customer untuk datang. Hey, sekarang ni dah pukul 7. Dah dekat malam dah. Satu customer pun tak ada datang kedai ni. Mana ni aku dah habis duit banyak dah ni. Dah habis beribu-ribu kat kedai ni. Tak ada customer pula. Hey, membazir duit aku. Apa hal mamat ni? Kenapa bukan kedai aku? Us. Alamak, polis. Polis. Hai. Wah, akak nak datang kedai, ya? Okey, kak. Alright, akak. Kedai ni nampak macam kotor lah. Kedai kotor. Kedai ni bersih lah, kak. Kedai ni macam tak ada hand sanitizer. Apa semua. Hand. Kotor ni musim-musim. Macam-macam tumpah yang kasa. Awal tak ada betul keselamatannya. Tak nak lah saya ikut diambut kat sini. Jangan. Hand sanitizer sih. Tak ada. Saya tak percaya. Saya nak balik. Saya boleh ada hand sanitizer. Kak. Saya ada hand sanitizer, kak. Cantik. Aku dah pinjam daripada bomba. Aku pinjam fire truck dia. Dan dalam fire truck ni dia dah load dengan sanitizer. Okay. Jadi lepas ni kalau orang nak masuk kedai aku, dia kena sanitize dulu, baru boleh masuk kedai. Yeah. Aku percaya dengan benda ni akan membuatkan bisnes aku laku keras. Di musim-musim macam ni orang semua nak potong rambut. Yeah. Memang laku keras. Wow kak. Lawa kereta, kak. Hello. Of course. Lawa kereta lah ini. Wah, memang ni kawan akak. Akak memang minat apa Evo eh, kak. JDM eh. Wah, akak saya ada buka kedai kuti rambut. Kalau nak datang ke nak potong. Awak pun nampak saya macam nak kuti rambut ke? Mana tahu nak trim sikit kan. Ya bang. Dia kenal saya siapa? Kenal? Abang Hitman kan, bang? Salah. Astaghfirullahalazim. Saya Vin Diesel tapi berlakon sebagai Hitman. Oh, Vin Diesel. Apa nak potong rambut, bang? Apa punya rambut nampak panjang, bang? Boleh ke? Jangan, jangan masuk. Jangan masuk. Abang, kena sanitize dulu. Okey, abang duduk dekat. Alah. Abang duduk kat atas sampah. Cepatlah. Okey. Okey, abang duduk kat. Abang duduk kat atas sampah tu, bang. Sanitize abang dulu. Bahaya, bang. Saya nak duduk atas kereta saya. Okey. Boleh sampai ke? Okey. Alright, saya dah sanitize. Okey, supaya tak ada kuman eh. Sebab sekarang ni bam dalam musim sekarang ni kan, bang. Okey dah, bang. Alright, abang, saya dah sanitize musim, abang. Musim apa? Musim salji. Musim tupai angkasa, bang. Okey, baik. Ya ke? Yup, okey, jom. Kita boleh potong rambut. Abang nak potong rambut style apa, bang? Saya nak potong style kawan saya, Paul Walker. Paul Walker. Boleh abang duduk, bang, kalau boleh duduk. Alright, okey, bagus, bang. Sekejap ya, saya cari ambil barang-barang saya. Oh, ramai pula customer datang kedai saya. Okey, bang. Sekejap saya cantikkan sikit kepala abang. Alright, bang. Okey, sikit lagi bang. Saya welding sikit. Sebab kepala abang ni susah sikitlah kita nak bikin ni, bang. Abang nak buat jangan body shaming saya. Tak. Saya sekarang ni tengah nak cantikkan kepala abang. Okey, potong. Saya buat potongan rapi bang. Okey, sabar jap kita betulkan sikit. Alright, okey. Okey, nampak dah macam okey dah ni, bang. Okey, bang, cantik, bang. Memang cantik, bang. Okey, bang. Lawa. Okey, semua berapa? RM36.90. Nak saya bagi 15 je lah. Okey, ciao. Bang, 15. Alah, bang. Dia. Abang tak nak beli pun. Selalu kedai mamak, selalu 4-15. Kau sahaja special. Kita pakai ni, bang. Kita pakai... Tak ada. Alah. Aku tahu cara gunting kau. Sama je macam mamak. Aku bayar RM15. Tak ada. Alah. Customer always right. Okey lah. Okey, bang. Terima kasih datang, bang. Ajak kawan-kawan sekali, bang, datang. Captain America. Cantik. Okey, bang. Abang. Abang sini, potong, bang. Abang dari datang dari mana ni? Planet mana datang? Planet Abah kau. Saya datang daripada Amerika lah. Amerika semua kedai rambut tutup. Okey.
Jadi abang nak potong style apa bang? Abang nak potong style. Stylo? Stylish? Style. Abang cap style ni lah, Thanos. Thanos eh? Style Thanos. Thanos. Boleh-boleh saya boleh buat bang. Untuk abang semua boleh bang. Ha, saya check dulu muka abang macam mana eh. Saya check muka abang macam mana. Saya nak check muka abang bang. Nak tengok ada elok ke tak. Nampak ada macam-macam. Nampak awak nak. Saya jadi. Okay, nampak rambut-rambut abang nampak okey. Rambut-rambut okey. Cepatlah. Sabarlah bang. Jauh lah saya datang. Saya naik private jet. Oh, okey, jap. Saya bawa sendiri jet kapal terbang. Wah, bagus eh bang. Okey, jadi alah, saya terjunam kat dalam Antartika. Antartika. Saya dah beku 70 tahun. Oh, 70 tahun eh beku. Oh, lama betul bang eh. Okay, tak apa-apa. Ini bangun-bangun. Aku nak pergi jambut. Aha, betul. Tapi aduh, kedua musim itu bayang rasa. Ah, itulah. Betul. Rambut sekarang. Aku dah 70 tahun aku tak gunting rambut. Itulah. Tak apa. Saya yang kali ni saya potong, rambut abang takkan tumbuh dah. Takkan tumbuh dah. Okey. So okey ni. Okeylah cunah tu. Okey, cantik dah abang. Alright. Okey. So berapa semua? Ikutlah abang nak buat. Okey. Boleh. Ikut. Saya ikhlas je. Alhamdulillah. Lepas aku buat sanitize tu. Weh, alamak. Lupalah brother tadi nak sanitize. Astaghfirullahalazim. Abang. Mana Captain Reka tu? Wah, penat betul bekerja hari ni. Tibalah masa untuk aku pulang ke rumah. Letih. Dia pahal kereta depan ni. Ha? Agak-agak lah kalau pun nak race pun. Aku nak balik, jangan kacau aku. Aku tak nak race. Jangan sibuk. Alhamdulillah, hari ni banyak betul customer. Hari ni je aku dah ada berapa? 3, 4, 5. 5 customer. Wah, semua potong rambut. Baguslah. Tok kata rezeki. Rezeki orang kata. Siapa pula mamat belakang ni duduk cucuk-cucuk aku ni? Hei, rambut betul lah. Wah, balik ni aku nak makan. Aku nak order grab food. Nak makan chicken chop lah. Lama tak makan chicken chop eh. Chicken chop. Lamb chop. Chop. Apa lagi aku nak makan lah? Carbonara. Lepas tu bolognese. Zombie pandai masak. Asam lah. Tentek lah tu. Alaylah aku suruh dia masak jap. Wah, mana ni? Asal kau ikut aku balik? Goku? Oi. Yo, apa cerita? Alamak. Kenapa kau dah banyak bulu ni? Banyak rambut kau. Dah aku dah duduk kat rumah dah berbulan-bulan, dah bertahun-tahun jenis-jenis ni lah. La ilaha illallah. Hai, apa? Bila masa kau boleh lembu ni? Tak tahulah, lembu pun masuk rumah sebab aku dah lama tak buat apa. Apa kita nak atas jap? Waduh, hai, macam-macam. Siapa kata kau belanjing kat rumah ni? Weh, ni rumah aku lah, weh. Ni mah rumah kau tapi tak ada siapa jaga. Nak macam mana? La ilaha illallah. Hai. Kau, Pak. Kau nak tak aku bagi special treatment kat kau? Okay? Boleh lah. Aku boleh je. Boleh lah. Aku dah sampai teruk macam ni. Aku rasa elok lah. Okay. Jadi aku akan potong rambut kau. Potongan yang paling padu sekali. Okay. Dan rambut kau takkan tumbuh. Selagi nyawa ini dikandung badan. Itu. Alright. Okay. Jom masuk kedai aku cepat. Mana aku punya barang dalam kedai ni? Weh, barang dalam kedai aku ni rembat ke semua? Weh. Bila. Alamak, muncul balik barang dalam kedai aku. Okay. Jadi kau duduk. Aku bagi kau the best treatment. Okay. Untunglah boleh keluar weapon. Okay, aku welding. Okay. So, ini kita potong kat belah bawah sikit. Masih banyak lagi bulu ni. Tu lah, masih banyak lagi kan? Aku rasa macam nak hilangkan semua bulu kau lah. Angry Bird! Allahu Akbar!